Nah, mungkin setahu saya, lari saya itu kan lebih banyak curhat ke ini. Karena dia itu kan bingung nih, mau curhat kemana atau apa. Nah, dia mungkin lebih percaya sama Mirania. Dan dia sering curhat ke Mirania. Ada calon, ada kandidat, atau ada apa. Nah, dia curhat ke Mirania. Dan Mirania menasihati, kalau mau cari calon suami, harus istikharah, cari yang akhlaknya baik, agamanya baik, cari yang sudah matang, siap, bukan main-main lagi. Ya, sebatas itu. Dan Mirania ternyata punya pilihan ini, Bang. Kamu enggak sih? Enggak, bukan pilihan. Jadi pilihan itu dari Larissa diajukan ke Umi. Oh, itu dari Larissa sendiri? Akunya sudah ditahukan? Setahu saya, Umi. Kalau nggak salah, ada dua atau tiga. Tapi Umi lebih condong ke salah satu. Dan Umi mengambil itu untuk istirahat. Kenapa Umi akhirnya condong dengan salah satu? Ya, ada beberapa pertimbangan. Pertimbangannya mau boleh tahu? Tadi-tadi. Agamanya baik. Yang sudah mapan, yang sudah siap, yang dewasa. Lingkungan terdekat juga kok, begitu juga dengan lingkungan. Kita tunggu berita selanjutnya. Tapi tahun depan, Umirannya selalu dorong itu tahun depan. Soal maksud Umi, agar Larissa itu lebih, kalau sudah ada imam itu kan lebih tenang, lebih nggak mikir yang negatif atau apa, jadi lebih terarah dalam segi agamanya, segi rumah tangganya, ngurus anak apa. Umi sih berharapnya cepat. Ya, ya. Biar lebih baik untuk rumah tangganya Larissa. Sudah dekat ya sama Larissa? Sudah kenal juga dengan Larissa? Setahu saya sudah. Sudah sering ketemu? Ya, belum tahu. Kan dia di Bandung, saya di Jakarta, di Bandung. Orang Indonesia nih. Indonesia banget ya, Bang? Bandung, iya. Ah, Bandung, Bang? Kayaknya orang Bandung. Setahu saya nyata. Tapi apa? Sudah pernah melihat? Ketemu, Bang. Ketemu. Sudah pernah melihat dan dikenalkan. Abang ketemu ya. Lebih ini ya, lebih spesifik ya. Apa tanya ini ya? Ketemu juga, Bang. Sudah pernah. Nah, okay. Salah satu kandidat itu, Bang. Dan yang dipilih Mirania? Iya, salah satunya. Salah satu. Nah, oke. Salah satunya itu berarti aku bertanya dari pertama kali baru aku seperti itu seperti apa? Bisa mungkin Mirania, Bang. Bisa tahu dia dewasa, mapan, insya Allah agama juga bagus, anaknya bagus. Ya cocok lah menjadi imam teladan untuk Larissa dan Yusuf. Insya Allah. Jadi kita kembali lagi istiqoroh. Itu nasihatnya Umi, nasihatnya saya, rohani semua istiqoroh, kuncinya istiqoroh.